Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membongkar mesin punya bit lama atau bit karbu. Sebabnya yaitu olinya merembes bosku nih di bagian sil-silnya ini. Kita akan bongkar, kita akan ganti ini juga kalau misalnya bisa diganti. Kayak diganti kita ganti, kalau misalnya masih bagus ya kita pasang lagi. Oke, tak perlu lama-lama. Langkah awal yang kita bongkar dulu adalah ini. Buat ini kita buka dulu bosku. Buka. Kita ketok pelan-pelan ya bosku. Ini karet ini. Oke. Ya, dah lem-leman, aduh, parah kali. Kita buka silnya ini. Aduh. Bak keras. Aduh. Maka berikutnya buka businya. Kita kendorkan dulu nih bosku, pelan-pelan. Kendorkan dulu. Kendorkan ini. Lalu kita kendorkan ini juga. Langsung mek. Seperti itu bosku. Kita agak kagetin gitu deh, kita kejutin. Kita buka ini bosku. Karena hari azan, kita berhenti dulu sejenak, baru kita nanti lanjut lagi, oke? Kita lanjut lagi, kita buka dulu bit sintriknya nih. Kita lepas. Oke. Kita tahan dulu. Kita kendorkan ini dulu bosku. Kita kendorkan. Pas ininya baru
Tarik pelan-pelan. Oke. Ini. Ambil ini. Oke, kita tahan dulu ya bosku. Nah, seperti ini. Baik bosku, kita akan membongkar bagian headnya. Nah, pertama, kita buka baut di sini, baut 10. Oke, ambil ini. Setelah itu kita buka ini ya bosku. Setelah kita buka ini, kita tarik pakai berat 8 ya bosku. Ini pakai 8, kita tarik gini aja. Sudah, lepas. Ini, tarik lagi. Lepas. Oke. Kita buka. Kita tarik noken asnya. Setelah kita buka ini nokennya, baru kita lanjut ke bagian buka klep. Hanya ambil tutup kayak ini. Hanya Mio, Jupiter sama aja. Kita taruh paling bawah. Ini ya bosku. Untuk menahan klepnya ini supaya kalau ditokok tidak turun. Seperti ini. Langkah berikutnya kita ambil tutup busi. Kita sesuaikan sini ya bosku. Caranya ambil kain tutup ini pas ini sini. Pokok gini ya bosku. Oke, pas. Ini dia. Kupletnya, topi klet sama pir. Nah. Satu lagi. Ini kain sama karet benen pun bisa menalam. Pas. Oke. Dia ada dua ya bosku, tutup kuku klepnya ini. Baru topi klep seperti ini, mampir. Kalau berikutnya, kita buka klepnya. Kita pastikan gini, kita cek bagus apa enggak betul klepnya. Kita tekan gini. Udah seperti ini. Kita tahan sebelah sini ya bosku. Kita tahan di lubang klepnya ini, kan ada lubangnya nih. Nah ini, kita tahan seperti ini. Baru kita tarik. Nah, kalau bunyi kayak gitu, berarti botol klep masih bagus. Cek lagi. Oke. Masih bagus. Satu lagi. Kita cek. Oke. Masih bagus ya bosku. Masih ngeluarin suara. Barulah kita bersihkan ini semua bosku. Oke, simak terus. Jangan sampai ketinggalan. A few moments later. We'll be right back.
kamu kok. A few moments later. Oke, bosku, kali ini kita akan merakit bagian head punya bit lama. Dan di sini saya akan mengganti noken as. Ini noken as standarnya. Sini saya beli noken as untuk semi harian aja. Beli di Shopee, bosku. Saya tidak mau sebut tokonya. Nama tokonya, intinya saya beli di Shopee. Ini semi harian yang standarnya. Di sini saya memakai Persuedia. Jaraknya beda jauh ya bosku. Ini yang standar, ini Swedia. Ini ukuran 34. Oke, simak bosku. Kita merakit ini dulu bagian head. Tadi udah dikorek kulit jeruk aja. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memasang ini dulu ya bosku. Kita pasang dulu sini. Setelah itu kita memasang seal clamp-nya. Oke. Setelah terpasang seal clamp-nya, langkah berikutnya kita memasang payung klepnya. Ini terpasang. Oke. Okay. Bosku, berikutnya yang kita lakukan adalah ini kita geser dulu. Kita alas kain seperti ini. Lalu yang kita lakukan ini ada tutup klep punya Mio, Vega, Jupiter sama aja. Kita taruh sini. Kita alas lapisan kain. Dan ini gunanya taruh di sini. Biar dia nggak turun saat ditekan. Seperti ini. Oke, langkah berikutnya yang kita lakukan, kita pasang sirklep Swedia. Ini kurang lebih ukuran 34. Terus topi klep, jangan lupa kuku klepnya. Dia ada dua ya bosku, kita pasang seperti ini. Sini satu, dan di sini satu. Seperti ini. Lalu kita tempelkan di sini. Terus ini karet ban dalam kita potong seperti ini bulat, baru kita ambil kunci busi, kita gini kan bosku, kita pasang dalam. Seperti ini dia gunanya untuk menahan ini. Lalu kita tekan lalu putar, kita coba tekan dorong lagi. Oke. Setelah saat terpasang, sama kayak berikutnya, kita pasang lagi.
ke sini. Sama seperti tadi, kayak ini satu. Taruh ini, kita tekan lagi. Oke, setelah sudah terpasang seperti ini kurang lebih hasilnya. Setelah terpasang seperti ini, biasanya saya cek dulu ya bosku bagian ini. Saya masukkan bensin dulu di sini di lubang X-nya. Apakah ada kebocoran atau tidak? Masukkan bensin. Oke, ternyata aman ya bosku. Tidak ada kebocoran. Kita coba di bagian klep pinnya, kita masukkan bensin. Oke, aman ya bosku, tidak ada kebocoran. Pasang, lalu langkah berikutnya kita merakit bagian noken asnya. Oke, simak terus. Ini noken as yang kita beli, di Shopee. Sebelum kita pasang ini noken as sama platunya, langkah baiknya kita lumasin oli dulu bosku, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Lalu kita pasang bearingnya ini ya bosku, nggak langsung kita pasang seperti ini. Posisinya ini tonjolannya ke atas. Nih, kita luruskan seperti ini. Baru setelah terpasang seperti ini. Oke. Langkah berikutnya kita taruh nih temblarnya. In bagian in yang ada ininya, kalau di standarnya ada ininya, tonjolannya ini kita pasang seperti ini. Baru kita taruh ininya, pasang seperti ini, kita dorong, kita masukkan ke dalam. Oke, setelah terpasang ini tes. Satu lagi kita pasang. Bagian in. Polos dia kan. Pasang seperti ini posisinya. Pas di lubang ini ya bosku. Ini ada lubang nih, sini ada lubang. Sini kita masukin apanya? Pennya nih. Kita dorong pelan-pelan, dorong-dorong terus. Oke, sampai mentok. Setelah terpasang, kita memasang baut di sini. Kita kunci noken asnya biar tidak lari-lari dia. Oke. Kita cari bautnya dulu, bosku. Seperti ini. Gunanya nih untuk nahanin ya bosku, nih bagian sini bearing sebelah sini. Langsung kita kunci.
Oke. Terkunci kuat. Barulah kita akan merakit, bosku. Oke, simak terus. Oke bosku, sebelum kita memasang gigi sentriknya, alangkah baiknya kita harus tahu posisi topnya, yaitu di angka T pas di segitiga itu, di persegitiga itu bosku, lurus, jajar lurus. Setelah lurus kita harus tahu posisinya, yaitu di titik gigi sentrik itu sejajar lurus bosku. Seperti itu, kita harus lepaskan dulu. Posisi sudah lurus, garis atas pun sudah lurus, garis bulat tengah pun sudah lurus. Langkah berikutnya kita akan memasang bautnya bosku. Pak Komoro. Oke bosku, kurang lebih seperti itu hasilnya. Lalu jangan lupa kita pasang setelan timingnya. Pas kapan? Oke bosku, ya seperti ini hasilnya. Garis sejajar lurus, tanda titik bulat pas di tengah-tengah. Lalu kita harus tahu posisi topnya pas di angka segitiga. Berarti motor ini sudah sesuai, sudah pas. Baru tinggal kita merakit bagian tutup depan. A few moments later.